Padatnya ke sini bang. Selamat siang teman-teman. Singkat aja bahwasanya hari ini kedatangan kita ke Polres Jakarta Selatan itu adalah atas panggilan untuk laporan polisi ribu terkait penyerobotan dugaan tindak pidana berupa penyerobotan lahan. Dimana sebagai terlapornya ada Pak Pangestopo. Nah, hari ini yang diperiksa itu ada Ibu Desire dan juga ada Priyanka. Namun hari ini tuh saat ini baru Ibu Desire yang diperiksa karena lagi break. Mengingat situasi lagi ya, ada jam juga jam istirahat, penyidik juga pengen istirahat. Jadi ini baru yang selesai diperiksa adalah Ibu Desire saja. Berapa pertanyaan tadi? Bang, agak mandep ke sini, Bang. Bang, agak mandep ke sini, Bang. Badannya, Bang. Ya, Ibu Desire gimana perasaannya, Ibu Desire? Ya, hari ini tuh tadi kita sudah menemani Ibu saja, mendampingi di mana Ibu Desire tuh menjelaskan lah tanah itu, tanah itu di mana, kapan diperolehnya, ya, hal-hal umum lah, pertanyaan-pertanyaan umum yang diberikan oleh penyidik terkait interview mengenai laporan polisi dari Ibu seperti itu. Ibu, mungkin persiapannya Bu tadi apa aja Bu pertanyaannya? Langsung Bang ada nunduk Bang. Ya umum lah tadi pertanyaannya kira-kira ribu itu punyanya kapan gitu ya. Tadi terus sejak kapan terus dibangun tembok itu sejak kapan ya, kayak gitulah seperti yang hal umum aja. Ya masih karena ini masih interview ya. Jadi belum masuk ke tahap berikutnya gitu. Prosesnya kan masih panjang. Jadi kita akan serahkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa kasus ini bagaimana apakah memenuhi dan segala macam. Kita hormatilah pihak Polres untuk dalam proses ini seperti itu. Bangannya yang mana sih? Yang di pagar. Jadi kira-kira tanahnya itu di mana Bu yang kita duga itu diserobot gitu loh Bu. Tanahnya antara tanah ibu saya dengan tanahnya Pak Hoka. Jadi dulu itu gimana Bu? Apakah dulu itu sebenarnya awalnya bagaimana? Apakah itu kan pada saat ibu mau menikah kan juga ada tembok atau bagaimana di awal dan sejarahnya itu loh Bu? Dulu 30 tahun yang lalu kira-kira tanah itu ibu saya punya duluan. Lalu mau menikah dengan bapak, kakak yang di sebelah itu tanahnya kakak sepupu saya. Terus Pak Hotma bilang, jual lah kak, karena kan kasihan ribu kalau kita nggak tinggal di sebelahan. Kakak saya bilang, ya udah kalau buat, ya karena Pak Hotma bilang, ini kan buat saya sama Desi nanti tinggal di sini Pak. Terus kakak saya bilang, ya udahlah kalau memang begitu buat kamu berdua, nanti kalau setelah menikah ya udah gitu. Terus dulu ada tembok terbatas antara rumah ibu saya dengan kakak tanah kakak saya itu, tapi setelah rumah dibangun jadi itu tembok dirubuhkan oleh Pak Hotma juga, karena kan ibu saya waktu itu sendiri dengan masih anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Setelah itu kemarin setelah kejadian ini ditembok lagi. Oh, tapi itu kejadiannya seperti apa? Sudah lama ya? Kan udah lah gitu, akhirnya dimiliki dikasih karena ada pernikahan ibu dan bapak. Oh itu tanahnya kakak saya, dibeli sama bapak. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Tanah rumah ya punya bapak. Nanti ini serobot total berapa meter? Luasnya. Luas. Berapa bu luasnya? Berapa kali berapa? 195 meter. Luas ya? Luas. Luas ya. Tapi dari pihak Pak Hotma, dia mau beli atau gimana? Ada omongan untuk beli atau? Oh, gini. Kita kan juga kuasa dari Ribu juga ya, Ibu Ibu Mulyana Sarja. Dari Ibu Ribu sendiri, ini di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga, depan Ibu juga tuh ngomong gini. Saya itu tidak butuh uang. Kembalikan tanah saya. Itu omongan Ribu. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan tanah. Mandatnya seperti itu. Tapi soal ngomongin harta sama mereka, ibu pernah nggak sih dikasih lihat surat berharga seperti surat berharga? Mau cerai atau bertahan, Bu?
Bu Sire, dikit dong Bu. Gimana Ibu mau bertahan atau enggak sih Bu? Bu Sire. Soal perdamaian gimana Bu? Iya Bu, asal di fasilitasi sama Bang Oto gimana Bu? Jalan-jalan. Bu Sire. Yang di media Solo itu gimana Bu? Katanya ada kesepakatan Bu. Ya, Bu Sire maunya mau bertahan atau mau cerai sih Bu sama Pak Hotma Bu? Jangan dorong, hati-hati. Jangan terus-terus Mas. Terus, oke, misi. Misi, permisi. Gimana Bu yang soal perdamaian Bu di sini? Ya, hati-hati. Ini pihak Pak Hotma ingin berdamai nih, mungkin dari Mami sendiri soal perdamaian ini. Oh, sebelah. Hati-hati, hati-hati. Wah, permisi. Ayo, lepas yuk, lepas yuk. Bu, gak mau damai ya Bu ya? Bu, gak mau ini Bu, mau bertahan apa mau cerai Bu? Jangan lupa subscribe ya!